Embaixador Indonésia Timor-Leste pronto apoia CCT Hollywood essa produção Ihan Iha Relar. Embaixador Indonésia Timor-Leste Okto Dorinus Manik congratula Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste nebe serviço a mutu ho Kading Manggarai Barat no PT Petrosida Gresik kusi Indonesia hodi lansa programa Demoplot iha maliana munisipi Bawonaru semana nei. Diplomata Indonesia ne afirma programa Demoplot seifo beneficio ba povo agrikultor sira. Tambane nia se kolabora ho CCITL atau apoia agrikultor sira hodi hasai produsan aihan iha railaran nune labele garantia de mais ba fosu sira ilior. Pihak mana kita langsung kerjakan. Terima kasih CCTL yang mau terjun langsung terlibat di sini. Kami pemerintah Indonesia pasti support lah, support untuk kegiatan. Saya kira ini jadi sesuatu untuk Timor Leste, untuk rakyat Timor Leste, dan kami pastinya support. Ya, kebetulan kami juga udah lama rindu sekali Maliana ini menjadi lumbung beras. Karena kalau kita lihat sekarang padi itu beras itu beberapa negara punya tidak dijual karena dia mengamankan masing-masing. Sekarang krisis pangan akan terjadi juga di semua negara. Nah, kita sebelum ada terjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita sudah siapkan sekarang. Dan saya percaya itu semua kita di sini punya komitmen untuk membangun pertanian di sini. Presiden CCITL Jorge Manuel de Araujo Serranumos husuba diplomata Indonesia atau haruka ekipa tekniko agrikultura husi Indonesia mai Timor Leste hodi apoya agrikultor sira iha railaran. Saya tidak atas nama pemerintah, tapi atas nama para pengusaha dan para petani. Kalau bisa Pak Dubes, datangkan lagi teknik seperti Pak Husing ini, 10 saja untuk Timor Leste dalam tahap awal ini bisa sangat membantu kami. Nanti melalui Menteri Pertanian dengan sisi karena Pak Husin sendiri kasihan. Bisa Bapak bicara langsung di Petrosida atau jelas sama Petrosida kita sudah ada hubungan kerjasama. Kita butuh teknis yang berkualitas seperti Pak Husin. Bukan aja teknis tapi passion untuk pertanian. Kadang ada teknik secara teknis tapi tidak mencintai profesi air itu berbahaya. Orientasinya sudah lain. Tapi Pak Husin salah satu contoh. Bukan saja teknis tapi ada passion di bidangnya. Jadi Pak Dubes, hal ini yang saya mau sampaikan atas nama para pengusaha, para petani ini. Presiden Otoritas Munisipi Bawonaru promete se kolabora ho CCITL nomos Kading Manggarai Barat no PT Petrosida Gresik atau hasai produsan aihan iha munisipi refere. Ita presensa investor sira usi nasang vizinu Indonesia sira pronto atau suporta ita nia tos na insira li li na tar na insira ne ita contenti akara kola koi autoridade ten ser kolabora tamba o hino hate te ona reinu ne ni nia manan maga ida ne se nia produção na tar ga ser tinan tinan maga se hanesa ne 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 itraver halbo atira karon mutin maga hatnolu limanolu ne la bele resolve batira mas ho presença investor de Niel, Knebe, maka ita nia presiden CCI Timor Leste, Lori Emane Mai Hamaliana, tamane maka ita agardese, rohin sira tete ona, laos de angkata tina ne, atau hetan kira ne, des atau on zero zito ne lalas, tama ita ne raine puto man tia ona ho pupuk be fabrikaru, atau tinggi normalize ne neik, mai be garanti, anam tuju ton ne ya. Tekniko agrikultura husi PT Petrosida Gresik Hateten, Timor Leste iha potensia ba agrikultura, mai be kunyesimento agrikultor maksimenus. Untuk di sini regenerasi petani itu memang betul-betul perlu dibangun regenerasi petani. Jadi anak-anak petani itu perlu dibina, gimana teknik pertanian itu, teknik bertani itu seperti apa, biar ini pertanian di Timor Leste bisa keberlanjutan. Iya, bisa keberlanjutan. Ini yang tidak kalah pentingnya ya. Terutama pemerintah Timor Leste. Itu tidak ada pemikiran bagaimana kalau misalnya dari luar negeri itu sudah menutup impor berasnya. Sudah tidak bisa mengeluarkan beras ke
Timor Leste. Tira agenda CCITL hamutuko kading Indonesia lihusi kading Manggarai Barat no PT Petrosida Gresik selansa mos programa demo plotne iha munisipiu Baukau no Manatutu. Agustino da Costa, ZMN.